Kita awali Polis Lain hari ini dengan informasi dari Jakarta. 8 orang pemuda pelaku penyerangan markas Himpunan Mahasiswa Islam ditangkap aparat gabungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 1 orang terluka dalam peristiwa ini. Aparat gabungan polisi dan TNI Senin malam menangkap 8 orang pemuda di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Penangkapan ini dilakukan usai terjadi penyerangan terhadap markas Himpunan Mahasiswa Indonesia di Jalan Cilosari, Jakarta Pusat. Sebagai preman, kalian saya angkut. Saya nggak peduli kalian mau HMI atau apa. Ya, kalian kurang ajar mengatasnamakan HMI. Kalian ini saya cap udah preman. Bukan kader, nggak ada kader berbuat kayak kalian. Satu di antara pemuda yang ditangkap mengaku pihaknya tidak terima dengan pernyataan senior. Jadi pada saat saya dimaki sama senior saya juga, akhirnya kan saya tidak terima. Saya dimaki. Kata Mas Abul itu, dia melakukan posa yang akan terima. Akhirnya saya tidak terima. Tujuan saya ke sana itu untuk saya bersama. Terus? Akhirnya sampai ke sana mungkin ada kesalahpahaman. Oke. Terjadi cekcok mulut. Orang kita udah evakuasi ke rumah sakit. Dan untuk 8 orang dari kubu yang melawan yang di dalam Cilosari sudah diamankan di toko Mas tadi, Pak, ya. Keributan antar mahasiswa, Pak. Antar organisasi. Organisasi HMI-nya. Ke-8 pemuda yang ditangkap kemudian dibawa ke kantor Polsek Menteng, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.